Selain lezat, sehat, dan bisa bikin perut kenyang, tempe juga bisa dimanfaatkan untuk membantu perawatan kulit. Menjaga kesehatan kulit, terutama kulit wajah, bukan semata soal gaya hidup. Salah satu bentuk perawatan itu adalah menggunakan masker. Saat ini, ada begitu banyak produk masker wajah yang ditawarkan dalam harga yang sangat bervariasi. Namun, selain menggunakan produk-produk yang tersedia di gerai maupun di lokapasar, ada juga masker wajah yang menggunakan bahan-bahan alami. Salah satunya dengan menggunakan tempe. Cara memanfaatkan tempe untuk masker wajah adalah dengan melumatkan tempe mentah dengan air hangat hingga bentuknya menyerupai bubur. Disarankan untuk menggunakan tempe bagian dalam, yang tidak terpapar udara luar, untuk mendapatkan tempe yang kualitasnya masih baik, tidak tercemar. Setelah itu, oleskan tempe yang sudah dilumatkan ke wajah, diamkan selama beberapa saat hingga agak mengering. Setelah itu bilas sampai bersih. Penggunaan masker ini bisa dilakukan seminggu sekali. Tertarik mencoba?